Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Hari ini saya akan bawakan market review untuk perdagangan tanggal 19 November 2021. Hari ini IHSG ya sesuai predik kita kemarin ya, kita doakan IHSG di minggu ini ditutup di all time high. Dan wow, big applause. Hari ini IHSG persis Tutup dengan full body candle ada di all time high-nya yang mana membuat kita agak sedikit deg-degan mengawali minggu depan akan lanjut atau koreksi ya. Nah ada yang uh, saya mau ulas, saya mau ulas kondisi market hari ini ya namanya juga market review ya kan. Hari ini marketnya gimana sih marketnya? Marketnya tepatnya dua hari inilah. Ya, volatile banget. Iya kan? Kemarin siapa yang kejebak ARB di BNBA? Kejebak ARB di beberapa emiten. Dan hari ini gimana? Hari ini amazing rebound. Dan sebelum rebound sebenarnya BNBA sempat koreksi dulu. Dan kemudian dia naik lagi. Ya kalau posisinya belum cut loss sih fine-fine aja Akhirnya BNB aku naik gitu kan ya Tapi bagaimana kalau kondisinya malah habis cut loss terus ditinggal terbang <laughs> Sakitnya tuh di sini katanya gitu ya Hari ini saya mau bahas di akhir minggu ini Seperti biasa Saya selalu di akhir minggu saya memberikan share yang cukup panjang Ya nggak cuma di akhir minggu sih Di minggu ini bahkan saya memberikan satu seri satu seri video yang mana Bapak Ibu bisa belajar ya belajar dari atau mempersiapkan bagaimana cara atau menjadi seorang trader ya. Kenapa saya ajak atau saya membagikan share menjadi seorang trader? Karena market beberapa waktu kemarin itu volatilnya ajubile ya, ngeri banget ya. Jadi kita kita discuss lebih ke mengenai seorang trader dan hari ini saya mau bagikan satu lagi ya itu bagaimana sih caranya supaya kita bisa dapetin profit dari kondisi market yang volatile atau bahkan begini mungkin ya kalau saham yang volatile mungkin terlalu spesifik ya terlalu spesifik saya mau bagikan bagaimana sih caranya trading di saham di kondisi market yang sedang volatile. IHSG ada di all time high itu menurut saya bukan sesuatu yang kita jadikan patokan untuk oh berarti ya besok IHSG semua kita, kalau beli saham semua hijau semua gitu nggak juga gitu loh justru saya malah deg-degan deg-degannya kalau posisi suatu indeks atau suatu saham ada di level tinggi itu malah ada kecenderungan untuk membuat itu pergerakan jadi jadi rawan koreksi bahkan ya nah itu yang yang kita patut waspadai dan kita patut cermati antisipasi tepatnya ya nah cenderung cenderung kalau kondisi seperti ini market itu bergerak agak liar kalau ini ini berdasarkan Based on experience ya berdasarkan pengalaman saya itu sebabnya menyikapi kondisi yang IHSG yang utama ini saya bagikan nih. caranya gimana sih kita uh, berselancar di ombak ya berselancar di ombak kalau berselancar kalau olahraga surfing itu seneng itu ombaknya tinggi bukan ombak yang lagi tenang jadi laut lagi tenang pantai lagi tenang itu buat mereka nggak menarik yang menarik adalah ketika ombaknya itu cukup tinggi ya ada angin gitu ya sehingga membuat ombaknya itu uh bagus bukan mau badai loh lain loh ya mau bukan mau badai ini makanya saya bilang kalau IHSG lagi all time high lagi kondisi uptrend itu kondisinya badai apa enggak harusnya enggak ya harusnya kondisi lagi cerah orang trading dengan ekspektasi masih akan rally masih naik nah itu artinya itu itu jadi itu makanya saya kasih suatu ilustrasi seperti orang sedang mau berselancar. Kalau langit lagi gelap, ombak tinggi, rasanya tidak tidak benar juga ya kalau kita berselancar ya kita berselancar tetap harus cari langit yang cerah. Uh, tapi kondisi angin ada gitu ya dan ombaknya tinggi. Nah itu tak. Nah, tapi berbeda ketika kita berlayar mungkin berlayar ombak tinggi rasanya walaupun langit cerah juga nggak enak juga kali ya terombang ambing ya nah ombak tinggi itu saya ilustrasikan seperti kayak ombak tuh kan naik cerah naik cepat turun naik cepat turun gitu kan nah moga-moga ini bisa memahami bapak ibu tentang kondisi saat ini volatilitasnya seperti apa gitu ya oke okay. poin pertama rule pertama ya ada ada 10 ada 11 11 poin yang mau saya bagikan. Poin pertama yaitu ketika market lagi volatile begini, ketika Bapak Ibu baru mau pertama kali entry, ya, baru pertama kali mau entry. Number one rule-nya adalah start small. Seperti saya punya ini. Kita punya quote ini ya, start small. Start small itu bukan sesuatu yang jelek tapi lebih kepada karena kita playing defense ya karena kita playing defense. Kita tidak tahu kondisi kita itu naik ombak itu posisi ombak sudah di mana sih gitu. Apakah kita mengarungi laut apakah kita sudah dari dari awal naik gitu atau kondisinya kita sudah tengah-tengah di atas dan terancam untuk segera turun. Nah. Start small. Jadi kita mulai dari start, dari kecil, ya. Kita selalu asumsikan bahwa posisi saat ini, ya, kita ada di potensi yang setiap saat akan bisa, bisa saja koreksi. Jadi penting sekali untuk start small. Nah, terus, selain kalau bicara mengenai start small, itu kan bicara mengenai money management, ya, money management. Nomor dua kita harus tahu, harus tahu risk and reward ya, harus tahu risk and reward. Jadi, apa maksudnya risk and reward? Kenapa saya bilang risk and reward? Saya yang poin kedua ini agak saya agak bingung bahasanya sebenarnya. Intinya adalah kita harus tahu posisinya, jangan FOMO istilahnya, jangan ngejar saham yang sudah lagi sudah naik tinggi. Ya. Jadi kita harus tahu risk and reward-nya bagaimana kalau sudah kayak contoh hari ini harum harum naik trend tinggi nah ada teman-teman kita atau mungkin rekan-rekan kita atau bapak ibu mungkin yang sedang menyaksikan YouTube ini ada kala seringkali telat taunya bukan kita anggaplah oke okay, nggak usah harum sama apapun itu ketika kita lihat waduh udah terlanjur terbang masuk nggak ya gitu ada nggak seringkali kita pasti akan berpikir itu sudah kita taunya telat lihat mau masuk harga saham sudah tinggi, nah itu harus lihat risk and reward-nya Saran saya ketika bapak ibu mau masuk di saham yang sedang sudah naik tinggi gitu ya harus pasti, harus bapak ibu harus punya indikator harus memas harus tahu biasanya harus punya data saham ini pergerakan hariannya berapa berapa persen sih naik turunnya kalau bisa Jangan sampai melebihi dua kali atau tiga kali lipatnya pergerakan hariannya saham ini. Ya, pastikan Bapak Ibu punya data umumnya kalau satu hari setiap hari rata-rata dia tiga persenan. Eh, tiba-tiba hari ini udah 9 persen gitu, kayak Telkom hari ini. Rata-rata Telkom berapa sih? Satu, dua, atau tiga persen. Tahu-tahu sudah 9 persen. Nah, akan menjadi sangat riski banget, sangat beresiko sekali jika Bapak Ibu menjelang penutupan tadi beli Telkom di pucuk. Di level 3900. Karena ini Telkom 3900 nggak ya? Coba cek. Ya, betul. Eh, tertingginya 3920. Akan jadi sangat beresiko banget kalau Bapak Ibu beli Telkom di 3900. Kita catatan saja. Saya di channel Telegram ada posting ya. Kita rekomendasi Telkom itu dari tanggal 11.11. Ya, event 11.11 saya sudah kode Telkom. Ketika itu Telkom di indikator di chart winner stok kita ada di posisi skyline dan saya rekomendasi itu apakah bisa mantul atau enggak waktu itu saya ngomongnya begitu di video dan ternyata dia turun. Nah, ketika dia turun, berapa hari kemudian dia rebound. Nah, ketika dia mulai rebound, kita mulai masuk pantauan kita. Nah, hari ini ketika dia breakout selendang, itu adalah titik ideal kita masuk. Di level berapa sih kita titik ideal kita masuk? Dekat selendang. Selendang itu di range antara 3650 sampai 3700. Itu idealnya. Jadi kalau sudah lewat itu, sudah di 3.800 atau bahkan 3.900, itu sudah menjadi tidak ideal lagi. Karena range pergerakan telkom itu berdasarkan data kita ada di level 2,3%, sedangkan telkom penutupan di level 7,4%. Artinya sudah naik tiga kali lipat. Nah, kalau itu saya tidak sarankan untuk Bapak-Ibu entry di telkom. Nah, kayak gitu ya. Kita poin nomor dua yaitu kenalilah risk and rewardnya. Harus tahu risk and rewardnya di mana. Ya. Terus kemudian poin nomor tiga harus memilih ya. Jadi di saham-saham yang sedang volatile nggak semua boleh dimasuk. Nggak semua boleh dimasuk. Kita harus bisa milih-milih. Harus milah-milah saham seperti apa sih yang cocok untuk kita. Pertama, ya yang pertama kita juga harus tahu kar kar karakteristik kita karakteristik kita ini eh, uh, tipikal yang pecinta adrenalin hardcore enggak yang uh seneng banget kayak BNBA hari ini saya dapat awal-awal ya trading awal-awal dapat satu persenan itu mungkin 3-4 kali tradingnya ya beli di 3400 3430 jual di eh, 3480 3500 3520 kayak begitu tuh tiga kali Udah trading aja tak, tak 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 gitu terus. Itu itu hardcore. <laughs> itu menurut saya trading hardcore banget. Eh uh, iya, enggak semua orang bisa begitu dan enggak semua orang senang. Kalau yang enggak senang kayak saya capek lu nontonin BNBA 3400 naik 3500 turun lagi, naik lagi, turun lagi. Itu capek lu, melelahkan. Apalagi buat tipikal orang yang suka nonton eh uh, running trade itu capek banget capek banget saya yakin capek banget melelahkan ya melelahkan nah jadi harus pilih-pilih harus tahu karakter diri kalaupun volatile ada kan volatile yang sahamnya sekali naik turun habis itu naik lagi udah gitu loh kalau kayak BNBA hari ini naik turun-naik turunnya berkali-kali ya capek jadi harus ngerti karakteristik dia satu saham tuh naik turunnya berapa kali. Itu karakter itu satu. Kedua, pastikan Bapak Ibu masuk di saham yang volatile ini adalah saham yang liquid. Jadi pastikan transaksinya besar. Kalau transaksinya kecil, aduh jangan masuk itu jebakan Batman ya. Kita masuk eh malah habis kita masuk malah cus langsung turun, langsung kempes istilahnya. Wah, itu bahaya. Itu harus mem harus diteliti Masuknya kegedean, atau memang itu lagi posisi lagi saham yang buang, lagi buang barang. <gifat> ya, nah, itu Bapak Ibu harus pilih-pilih, ya, pilih dengan cermat. Ya, itu poin nomor tiga, poin nomor empat. Jangan terlalu percaya diri. Orang kalau sudah cuan berkali-kali, sudah profit berkali-kali, itu beda. Itu, itu bawahnya, uh, itu. Orang bilang kalau perang itu ya, itu berani paling depan pokoknya siap mati, pokoknya. udah. Udah karena merasa, "Uh, ini kuat banget." Dia merasa percaya diri banget, overconfident, confident banget. Nah, itu over, ya, jangan. Kita itu tetap harus waspada. Kalau kita masuk dengan penuh confident yang sudah over banget, kita cenderung jadi orang yang impulsif sehingga membuat kita tidak sadar bahwa ada bahaya mengincar di belakang kita. Ini ya, jadi 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 mati konyol nanti malah, ya kan? Itu bahaya, itu bahaya. Ini kayak kita mau maju perang, tentara maju perang kalau terlalu percaya diri maju ke depan, malah malah endingnya nggak selalu bagus. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika trading harus tetap disiplin, ya. Itu masuk ke poin nomor lima yaitu emotionless, tidak boleh. Uh, jadi orang yang euforia, yang orang yang terlalu happy atau terlalu baper ketika ketika kehabis cut loss jadi baperan banget atau ketika habis profit, wah wow, kayak bangga banget padahal profitnya baru berapa doang gitu ya kayak saya tadi profit di BNB paling dua persenan berka walaupun berkali-kali tapi kan ya paling dua persenan gitu kan tapi kayak uh kayak semangat sekali itu nggak boleh nggak boleh emotionless harus Nah, kenapa saya juga bisa begitu? Karena saya sudah ada di tahap kalau trading itu udah, udah, udah nyaris tidak ada ininya, udah, udah hambar buat saya. Trading itu udah, udah nyaris nggak ada euforianya lah buat saya. Trading itu udah ada rata aja, ah, udah tinggal klik klik beli, klik jual beli jual, udah gitu doang. Tato sadar sadar, eh udah profit gitu, gitu doang. Udah profit ya, udah biasa gitu loh. Jadi trading itu udah, udah kayak begitu aja udah harus begitu ya harus sudah sampai pada level itu sudah pada level boring. Kalau nggak trading juga nggak apa-apa gitu. Trading ya syukurlah gitulah. Oke. Okay. Kayak tadi saya dapat profit harum itu belinya dari beberapa waktu yang lalu. Saya rekomendasi harum tanggal berapa ya? Hmm. Rekomendasiin harum di grup kayaknya. Nggak, nggak ada di catatan saya ini. Oh tanggal 9 bulan 11 saya pernah rekomendasiin harum. Terus tanggal berapa waktu saya rekomendasi, nah, itu duduk diam, saya beli duduk diam dan hari ini tahu-tahu naik aja, bam gitu kan, sempat naik sampai 15% tadi Ya, maksudnya saya profit 15%, tapi saya profit 15% itu bukan beli hari ini loh, saya beli beberapa waktu yang lalu Ya, santai aja ketika dia koreksi kemarin, ya tenang aja, diam aja, santai aja gitu Saya Sebentar, saya lihat, Harum bener gak sih saya masuknya tanggal 9? Yes, bener, saya masuk tanggal 9 Lihat aja di bawah swing gitu enjoy aja. Malah saya beli lagi, beli lagi karena ya yakin aja, PD aja gitu loh. Harum Harum potensi masih akan naik. Dan ketika hari ini dia breakout 8350 which is saya sempet kode juga. Dan ketika breakout 830 langsung bam naik aja langsung burut langsung naik. Harum saya ada kode nggak tadi? Ya kode saya jam 1.45 saya kode harum breakout target 8825 dan 9250 itu saya sudah kasih kode dan hari ini harum sampai di target 9275 nggak <laughs> percaya silakan nanti eh saya kasih ininya deh saya kasih script saya kasih sharenya deh saya kasih sharenya sebentar sebentar hmm. ya saya kasih ininya deh fotonya biar biar tidak ada dusta di antara kita ya Ntar, sabar ya Bapak Ibu orang bilang kalau nggak ada bukti hoax gitu ya Ini dia, ya katanya kalau nggak ada bukti hoax pak, katanya gitu. Oke, okay. nih saya kasih lihat di situ di bawah bapak ibu bisa lihat di ditulis tulisan bawah ini bapak ibu bisa lihat nih tuh di sini nih tuh tuh ya ada tulisannya kan. Breakout targetnya sudah saya bacain tuh targetnya tuh ya ada tadi targetnya uh, 82, 8825 dan 9250. Bam tertinggi hari ini 9275 langsung nyampe nggak pakai lama ya nggak pakai lama itu jadi trading itu udah kayak gitu ya jadi emosi udah udah datar aja buat saya udah trading datar kayak tadi langsung begitu lihat kode langsung dem 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 nah itu penting juga punya trading sistem juga salah satunya itu ya dan penting lagi juga tentu saja join di grup <laughs> promo nih promo ya oke dan ke Nomor 6 ya, poin nomor 6 yaitu harus punya jurnal. Harus punya jurnal. Jurnal itu penting ya trading log istilahnya. Jurnal itu penting. Catatan harian itu harus punya. Karena apa? Kita jadi tahu, oh saya trading ini hari ini cut loss di sini kenapa? Oh karena saya FOMO gitu. Atau karena saya eh, lihat time frame yang 15 menit saya kira sudah breakout tapi ternyata belum breakout atau saya istilahnya kelas kepala sudah dibilang uh, masuk bertahap tapi saya tadi all in Gak kayak gitu gitu jadi harus punya jurnal di situ buat kita reminder buat kita selalu mengingat-ingat lagi dengan bapak ibu mencatat jurnal bapak ibu akan terhindar dari potensi kesalahan berulang di tempat yang sama oke okay? saya ulangi dengan bapak ibu membuat jurnal, catatan harian, Bapak Ibu terhindar dari potensi melakukan kesalahan di tempat yang sama. Contoh FOMO, udah dibilangin jangan FOMO. FOMO terus. Tapi kalau punya catatan, ketika kita tulis besar-besar, jangan FOMO gitu mamanya. Nanti ketika Bapak Ibu trading jadi keinget, oh saya pernah nulis tuh. Ini 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 penting loh ya, jangan anggap remeh loh. Jangan anggap remeh daily jurnal ini loh ya Cobain, cobain praktekin Nanti laporan sama saya ya Beda hasilnya Atau mungkin sudah Bapak Ibu lakukan Silahkan ketik di komen ya Ketik di komen Itu bagus kalau sudah lakukan Oke, terus nomor tujuh Harus fokus Harus punya waktu khusus kalau Bapak Ibu trading, trading loh ya, kita ngomong trading dan marketnya volatile, kita nekat masuk kayak kelas BNBA, kayak kelas yang arah-arah -ara gitu lah kayak kemarin lah. BBYB dan sebagainya lah ya. Ada BEPS terus ada apa lagi, ATAP dan lain-lain lah, banyak lah. Bapak Ibu saya yakin lebih paham. Eh, terus kita tinggal-tinggal lakukan aktivitas. Wah itu selesai sudah, kaget-kaget lihat sudah di ARB, kaget-kaget wah itu udah, 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 udah. Kalau Bapak Ibu lagi dalam kondisi repot, dalam kondisi memang nggak bisa untuk trading kayak begitu, ya jangan trading gitu, jangan trading itu, beli saham yang uh, tidak terlalu volatile, udah, gitu aja, gitu ya, beli saham yang cenderung slow, kayak Telkom, Unilever, Indofood gitu, itu kan cenderung slow, BCA, BRI, itu kan cenderung slow, santai aja. Kalau bilang, Pak, Berry tapi tadi gap up. Oh, jangan salah, kita kasih kode Barry udah dari hari apa ya? Dari tanggal 17 kita udah kasih kode Barry untuk beli lo <laughs> Di grup tuh luar biasa. Dan saya ada buat videonya harusnya. Dalam beberapa, oh ya, beberapa waktu ini saya sengaja memberikan rekomendasi, saya munculin lagi. Munculin lagi. Pertama, karena kondisi market yang memang menurut saya lagi nggak enak ini dan saya benar untuk membantu teman-teman semua untuk supaya bisa dapat rekomendasi setidaknya dapat patokan lah apa gitu toh uh, ya kondisi saat ini juga belum tentu apa yang kita rekomendasikan terbang semua kan betul nggak dan satu lagi tentu saja Kita dengan memberikan rekomendasi otomatis juga secara tidak langsung juga semakin banyak orang yang masuk di tempat yang sama di saham yang sama. Bukan pom pom loh ya. Ini kita ngomong rekomendasi. Setidaknya bapak ibu juga melakukan analisa dan melihat kalau memang trennya bagus ya bisa bisa ada attract orang punya minat beli yang sama ya. Oke, nah itu tadi nomor tujuh harus fokus ya. Nomor delapan ya nomor delapan trading hanya di saham yang ya mungkin cuma ya nggak nggak lebih dari tiga ya saran saya dua aja untuk untuk trading yang volatile high volatile ya jangan uh kayak kemarin pas waktu lagi rame-ramenya BNBA beli, BBHI beli, BBYB beli, BGTG beli, BVIC beli, BCIC beli, sikat semua. Total ada 10 saham gorengan disikat semua, Maria. Iya, silakan. Ya, di sebelahnya harus punya obat jantung. Ya. Harus siap-siap ya, jangan 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 nekat gitu ya. Kalau saya rasa maksimum dua, maksimum dua dan itu pun kalau bisa di sektor yang berbeda sektor yang berbeda. Jangan di satu sektor ya. Kita harus pisahin uh, telur jangan ditaruh satu keranjang ya. Mau satunya masuk sektor perbankan, yang satunya jangan masuk sektor perbankan gitu kan. Gorengan kan macam-macam, ya kan. Oke, itu nomor 8, nomor 9 ya. Target profit jangan terlalu tinggi ya. Harus punya target profit dan nggak boleh ngambang. Harus punya. Pemain contoh saya kalau profit 5%an saya keluar harus ada target nggak boleh ngambang ingat nggak boleh ngambang nggak boleh ya kuisera-sera what will we will be kalau ara saya jual di ara ya kalau kalau kondisi kita lagi pantau market pantau running trade sih saya rasa mungkin diawasin mungkin oke okay ya tapi kalau kita tinggal-tinggal atau mungkin kita juga jantungan juga saya nggak salah eh, Especially untuk pemula harus punya target. 5 persenan ambil, 5 persenan ambil. Gitu aja dulu. Nggak usah sampai, umpama sampai arah pun ya sudah. Ya sudah, kayak contoh tadi Medco. Aduh, udah di grup pada ramai juga loh. Aduh, saya jualnya kecepatan gitu ya. Saya jual kecepatan gini, gini, gini. Ya kalau ya kalau udah profit ya sudah gitu ya. Ada yang saya jual di 9000 Wah ya udah, congrats gitu kan aduh seharusnya saya jual di 8800 gitu atau 8900 atau mungkin ya saya jualnya di 8200 kecil kedikitan atau 8, 8 ya gara-gara Pak tulisnya 8350 ada resisten saya nggak berani gitu ya saya jualnya di di 8300 aja eh ternyata breakout dan bablas atau malah mungkin ketika saya rekomendasi malah saya suruh beli malah jual waduh ya ya gitu ya sudahlah ya Oh sorry, ya ya bener kan tadi ya bener harganya delapan ribuan sebenarnya ya bener. Saya takut salah harga. Ya itu. Jadi target profit jangan tinggi tinggi, jangan banyak banyak ya. Terus jangan sampai over trade, jangan sampai over trade. Tadi saya bilang saya di BNBA uh, trading 4 kali lima kali itu don't try this at home ya. Jangan coba coba ikutin. Kalau bapak ibu belum cukup piawai ya. Jangan sampai over trade saya kalau saya saran saya maksimum dua atau tiga kali saja maksimum itu di saham yang sama jadi kalau sudah dua kali naik turun ya sudah tiga kali ya sudah jangan push your luck gitu istilahnya gitu kecuali sudah udah emotionless banget sudah technical banget gitu ya udah 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 cukup piawai ya, ya oke okay. kalau enggak better jangan deh maksimum dua kali atau tiga kali udah titik begitu sudah ya sudah tutup Enjoy your day, udah anggap aja ya udah dapat duit hari ini ya, sudah jalan-jalan aja. Jangan sampai nanti ketika dapat dua kali profit, eh begitu trading yang kesekian kalinya malah cut loss, cut loss, cut loss, profitnya hilang. Sayang ya, itu nomor sepuluh. Nah, nomor sebelas, the last one adalah harus punya trading system. Sekali lagi, trading dengan market yang volatile, Bapak Ibu, tanpa trading system nggak bisa atau kalau nggak saya lebih saya ini deh lebih general deh trading system terlalu mengerucut bapak ibu harus kuasai technical analysis itu ya itu umum ya saya nggak ngomong trading system dah itu umum harus kuasai technical analysis harus menguasai cara baca candlestick harus tahu kapan harus jual kapan harus beli lebih bagus bapak ibu punya trading system kalau nggak punya trading system silahkan bergabung banyak tempat-tempat atau Institusi atau lembaga yang menyediakan trading system yang Bapak bisa pakai. Ya, dan Winner Stock salah satunya. Silakan bergabung jika Bapak Ibu ingin memiliki trading system. Tapi kalau Bapak ibu belajar technical analysis juga boleh, silakan. Tapi intinya harus punya, harus memiliki dasar ini. Dengan fundamental Bapak Ibu susah untuk jadi trader di, di jadi trader ya. Fundamental itu untuk beli dan set targetnya cukup panjang. Bisa juga untuk trader trading volatile market, tapi lebih cenderungnya ke style yang pasif, bukan yang seperti saya tadi cerita. Trading dapat profit jual, trading dapat profit jual, habis itu kita kita bermain di momentum dan sebagainya. sebagainya. Ya, seringka, seringnya banyakkan orang lebih tertarik yang saya bagikan ini sih, yang saya sharing ini menjadi seorang trader yang aktif ya. Wah, dapat profit. Wah, it, it seru banget adrenalinnya wow. Eh, uh, euforinya wow. Kalau trading dengan fundamental yang mana bukannya jelek ya. Saya bilang ini berbeda style. Trading dengan fundamental umpamanya kita bicara mengenai ya beli aja unilever. Udah harga udah murah kok. Nanti jual waktu kapan? Ya jual nanti enam bulan kemudian habis beli Dia kalau nggak ada di dalam grup di rumah saja dan nggak apa ngapain fan fan aja tapi kalau dalam komunitas lihat orang wah saya profit BNBA 15% saya profit BNBA 100% kita masih di Unilever profitnya baru 3% rasanya gimana rasanya rasanya gimana kayak pengen gigit sendal nggak sih sorry bercanda ya beginilah kalau orang sudah sudah terlalu banyak cuan kayak gini ya jadi terlalu happy nggak boleh sebenarnya happy cuma untuk pas waktu bikin market review aja waktu lagi trading tadi saya harusnya mukanya harus pasang muka datar ya santai profit biasa sehari-hari kayak begini kok ya biasa semua biasa harus gitu ya Oke okay, itu tadi yang saya ingin bagikan 11 cara trading di kala market sedang volatile Oke okay, sekarang kita masuk ke market review kondisi market review Bagaimana nih market nih kondisinya nah, ini harum ya ini tadi kita target kita ini nih tadi keren ya Uh, Mantap oke okay, uh, komposet komposit, komposit, komposit. Ini dia komposit kita. Iya, cakep ya. Break ATH di level 6721 hari ini. Ya, ini hari ini agak slightly, agak turun sedikit. Agak turun sedikit, tapi it's okay ya. Intinya dia ada di all time high-nya. Dan asing hari ini membuka net buy 474,5 miliar dan transaksi hari ini besar sekali 12,2 triliun dan dengan volume yang sangat tinggi cakep lah pokoknya super awesome dan kalau kondisi kayak begini gimana silakan cermati mulai cermati juga ini ya apa namanya saham-saham yang LQ45 coba kita cek LQ45-nya bagaimana Wow, ini kan saya bilang kalau kalau kayak gini nih, ini, ini oke okay nih. IHSG berarti di-drive sama emiten-emiten blue chip ya. Ini keren lah ini. Kompas 100 mirip-mirip lah mestinya. Tuh, sama. Oke. Okay. Jadi yang kayak gini, yang kayak gini udah valid dah, udah. Berarti yang bikin naik hari ini adalah eh uh, sama blue chip. Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat Hmm. Hari ini yang leading ada di infrastruktur ya dan transportasi logistik. Wow, transportasi logistik hebat sekali. Basic, energi, keren-keren lah ini. Finance malah nggak 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 terlalu oke. Okay. Masih bisa saja aja. Dan net buy asing ada di telkom 456 miliar. <tuh> BRI 170 miliar. Unilever amazing 62 miliar, puluh 25 miliar dan LPPF 25 miliar. Sedangkan sejumlah saham yang net sell yaitu BBNI 44 miliar minus ya. Astra International minus 38 miliar, Semen Gresik minus 35 miliar, United Tractor 30 miliar dan Cepin minus 17 miliar. Itu kecil-kecil lah. Saya rasa cuma trading aja. Nggak, nggak terlalu nggak terlalu berarti Ya, oke okay, kita masuk ke chartnya lah langsung kita ulas sektor IDX Basic. Katanya IDX Basic hari ini salah satu leading ya, leadernya. Kemarin sudah kita kode ya, sudah kita kode sektor-sektor yang anti badai terhadap IHSG. Silakan Bapak Ibu nonton di market review saya tanggal kalau nggak tanggal 12, tanggal 15. Silakan nonton. Silakan nonton ya. Sudah ada, sudah saya sempat ulas. Sektor mana saja sih yang Bapak Ibu bisa beli dan anti badai? Sektor basic oke okay. ya good lanjut kemudian consumer cyclicals mantap ya ini juga pullback dan dia mulai rebound secara beberapa waktu yang lalu sempat bikin double bottom dan lihat dia posisinya naik dengan solid kemudian ada eksektor energi wow ini keren juga ya breakout breakout nggak ya oh ya breakout Breakout, Bapak Ibu, silakan. Finance, finance dalam tren yang up, strong uptrend, kuat sekali. Ini menandakan IHSG bakal berpotensi untuk bullish. Ya, healthcare masih sideways, walaupun sideways, tapi dia sidewaysnya lagi naik. Ya, dalam perjalanan naik, industri, industri bikin galau. Ya, industri bikin galau, nggak apa-apa buy on weakness saja kalau kayak gini model kayak gini santai aja karena IHSG itu dalam tren bullish. Wow, ini dia infrastruktur. Ini ini Telkom nih, Telkom banget lah ini. Lihat, yang hebatnya adalah gini. Mantul dari support skyline. Sebentar. Coba Bapak Ibu nonton video saya kemarin yang tadi pagi saya rilis di Premier. Saya ngomong apa ya? Saya aja lupa. Saya suruh ada suruh serok nggak ya? Secara beberapa kali lihat dia terdetek mantul dari skyline, mantul dari skyline, mantul dari skyline. Nah ini pentingnya trading system gitu ya. Ini mantul dari skyline dan hari ini mantul dari skyline, bam, langsung naik. Oke, habis itu ada sektor consumer non cyclicals. Wow, ya ini masih masih tertahan. Moga-moga bisa breakout. Volumenya dua hari ini gede banget tiga hari ini gede banget mau kamu bisa breakout di level V line ini kalau dia bisa breakout ini keren lah ini oke okay lah ini good consumer non cyclicals properti masih sideways di situ situ aja ya. harapan saya bisa segera naik juga di level selendang ini terus kemudian techno masih aduh ini mengerucut banget nih mengerucut banget mungkin dalam waktu dekat lah dia ya mau mau breakout Terus terakhir transportasi hari ini bikin bam. Nah, ini recent nya udah oh my god. Nah saya bilang di kenapa saya buat video mengenai volatilitas. Bapak Ibu lihat tadi chart sektoralnya ada yang kayak sektor infrastruktur dan transportasi tadi posisi sudah tinggi dan kayak gitu kan rawan koreksi. Jadi kalau beli di level-level itu saham-saham yang ada di sektor itu Wah itu goncangannya bakal maut itu hati-hati aja. Harapan saya sih enggak tapi ya kita cermati kita mending beli yang posisi masih di support tapi dan break breakout. Saham energi pan, layak pantau ya. Energi masih layak pantau. E, sektor basic juga masih layak pantau. Consumer cyclical juga masih layak pantau. Coba saya balikin lagi. Coba cek. Nah ini basic masih layak pantau karena dia masih ada di level support dan dia udah naik ya terus consumer cyclical layak pantau ya masih dekat-dekat support masih di areal-areal dekat selendang energi layak pantau ya finance juga nah jadi yang kita cari yang yang jangan yang posisi rally ya posisi yang kayak begini-begini aja cukup aman ya kalau yang yang kayak tadi udah terbang-terbang gitu malah rawan nah ini industri layak buy on weakness gitu ya yang kayak gini-gini layak ya itu sebabnya saya bikin market review Oh sorry, tadi nggak kesempatan lihat chart-nya. Nanti tinggal diulang lagi aja chart-nya di Bapak-Ibu klik. Ya, oke. Okay. Lanjut di segmen berikutnya, yaitu rekomendasi buat minggu depan. Apa aja sih, ya. Apa aja sih yang bisa kita bagikan, yang kita bisa share Bapak-Ibu trading. Pertama, yaitu AMRT. AMRT ini bagus, ya. Kenapa saya bilang bagus? Dia rebound dari support ini ada level supportnya. Nah ini level supportnya dan dia rebound. Sekarang ada di atas skyline, menarik untuk dicermati. Silakan. Targetnya di berapa? Targetnya sementara ngikutin ini dulu deh. 1315, saya gambar aja deh. 1315 1365 dan 1410. Oke, okay, ini ya. Silakan. Ini targetnya ya, AMRT lanjut habis AMRT ada Unilever. Tadi chartnya consumer cyclical keren banget dan lihat ini range pergerakannya sudah sempat saya gambarkan waktu itu udah lama. Ini targetnya dan sekarang udah di 4660 persis ya, bukan sulap bukan sihir ya dia persis mandek di 4660 nanti besok kalau minggu depan kalau bisa rebound dari 4660 cakep target 5020 terus habis itu ada eh uh, BBNI BBNI ya naik di atas selendang berhasil naik di selendang targetnya mungkin bisa ikut yang ini saya ubah 7225 sebenarnya nggak terlalu jauh sih cuma turunin sedikit-dikit doang cuma turunin berapa poin tapi it's okay lah supaya kita ngetes saja kan bergerak terus harga itu membuktikan bahwa harga itu bergerak ya ini BBTN targetnya ini selain BBTN pantau juga silakan pantau juga BBN eh BBNI saat itu ada BBTN juga silakan BBTN targetnya juga sama saya update 1845 1890 dan 1935. Oke, ya, ini. Silakan ikut ini. Terus habis itu ada PTBA. Wow. Ini bagus ya, sektor energi ya. Rebound persis dari sini, dari trendline, atau setidaknya ada garis ini, 24.90, udah bertahap cukup menurut dengan trendline ini. Dan sekarang sudah mulai masuk ke dalam areal selendang skyline. Kalau bisa besok bisa lanjut lagi, naik ini, berlanjut, silakan spekulatif buy. Harga call juga kemungkinan besar masih akan naik, saya lihat. Terus kalau lihat PTBA, jangan lupa lihat, sebenarnya saya lebih suka lihat Adaro daripada PTBA. Dan... Adaro juga sama, kalau bisa mampu naik di atas level ini udah nutup gap belum ya? Oh my god, belum nutup gap rupanya, bener-bener dah. Ngapain sih, nyisain-nyisain. Ya harapannya bisa naik ke atas lendang, tapi kalau belum bisa, bisa skip dulu ya. Mungkin selain Adaro ada Indi, Indi juga oke, okay, Indi juga menarik ya. Indi kalau bisa naik di atas ini cakep nih, di atas lendang dan Skyline, ya. Lain emiten batu bara jangan lupa ada emiten nikel tadi harum udah naik ya harum tuh kombinasi nikel dan batu bara ya tapi kalau sentimennya lebih ke nikel silakan antam candle hari ini juga bagus tapi ingat dia masih sideways antam tuh masih sideways kelihatan banget kan nih ini ada range nya ini kalau saya panjangin mestinya bapak ibu akan paham maksud saya ini masih dalam range pergerakan yang ini sini ini ya ini dia punya masih di range ini nih dia masih bergerak di range ini sideways habis antam ada Inco Inco yang lebih valid menurut saya lebih cakep kalau bisa naik data Skyline dan breakout ini 4940 wow cakep ini ada gap ya di sini ada resisten, hati-hati tapi saya lihat sih sebenarnya pada dasarnya oke okay ini ah oh, sorry ini ya target saya sementara ke sini dulu terus terakhir dua emiten properti silahkan dipantau ada Sumarekon ya Sumarekon kalau breakout cakep nih terus ada CTRA Sumarekon tren naiknya cukup kuat ya dan CTRA juga sama tren naiknya cukup kuat silahkan dipantau-pantau Bapak Ibu ini untuk minggu depan, bakal untuk minggu depan mestinya cukup, lebih dari cukup Jangan lupakan sektor finance lainnya, tadi kan saya sudah rekomendasi adalah BBNI dan BBTN. Jangan lupa kalau besok all time high lanjut lagi, BCA dan BRI. Oke? Okay? Ya, itu market re rekomendasi untuk perjalanan minggu depan, sedangkan separuh minggu pertama, ya. Apa? Awal-awal minggu lah, Senin, Selasa, Rabu. Oke, okay? itu dulu video saya eh, di akhir minggu ini. Lumayan, hampir 50 menit lagi. Dalam satu minggu ini, kita bikin berseri, loh. Video pembelajarannya jadi nonton ulang, manfaatin. Akhir minggu, bapak ibu nonton ulang video-video kita, especially yang satu minggu ini, semoga bisa memberikan bapak ibu pelajaran ya untuk trading dengan baik. Oke, okay? akhir kata, enjoy your weekend, stay safe, stay healthy. Happy profit and God bless you all